Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pucuk labu di sini. Nampak tak pucuk labu ni? Dia berbulu-bulu tajam macam tu. Berbulu lah kiranya sampai ke pucuk dia tu. Berbulu juga. Okay, jadi kita nak kena siang. Nampak pucuk manis ni? Apa ni? Masak lemak memang sedap ya. Tapi kita kena ni lah buang macam kita buang apa ni kacang buncis tu kan. Kita kena siat dia. Nampak tu kita kena buang. Tariklah dengan pisau. Tarik dengan pisau. Buang. Buang yang bulu tu. Yang bulu ni. Okay, tarik. Buanglah siang semualah. Yang mana tajam-tajam tu. Bulu-bulu ni yang tajam ni. Yang ni kita boleh kikih lah. Kalau kita tak boleh nak siat-siat ni. Saya siat banyak lah ni. Yang tak boleh nak siat-siat tu kita kikih. Kita nak rebus labu. Kita nak buat sayur lemak labu dengan pucuk labu. Kita ambil separuh je tadi banyak sangat. So kita nak ramas-ramaskan, hilangkan dia punya bulu-bulu tu. Basuh ramas-ramas. Kita siap basuh, buang dia punya bulu-bulu tu. Kena ramas-ramas-ramas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masak macam ni kan, makan dekat ikan masam, telur masin ke ikan gelamur masam ke, dah cukup kan, memang sedap. Okay, alhamdulillah dah siap dah masak lemak labu dan pucuk labu. Oh, sedapnya. Pergi pasar tani semalam, jumpa pucuk labu, lama juga tak jumpa. Walaupun renyah, tetapi sangat sedap.